أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم، kita masuk pada bab yang ke-22, bab al-iqtisar 'ala al-furu', cukup atau mencukupkan diri dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Artinya bab ini menjelaskan seorang muslim yang jika dalam kehidupannya dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, itu sudah cukup baginya untuk memasukkannya ke dalam syurga. Itu maksud dari bab ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, memurnikan agama ini untuk Allah, hunafa, selaku berlaku lurus, tidak melenceng, tidak berbuat syirik, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ini surat Al-Bayyinah. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita yang harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan ini, dari seluruh urusan ya, atau bahkan kita camkan di dalam diri kita bahwa Allah memerintahkan kita pertama kali adalah perintah untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Dan itulah yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dari ibadah yang ditekankan tersebut adalah menunaikan salat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Namun sebagian manusia, ya bukan orang kafir, yang saya maksud orang Islam, itu mereka seolah-olah tidak memahami tujuan kehidupan, sehingga bagi mereka ibadah itu nomor dua, ketundukan kepatuhan kepada Allah itu nomor tiga. Yang pertama yang mereka kejar, yang mereka cari urusan dunia, urusan dunia yang mengesampingkan ibadah. Kalau mengejar dunia tanpa mengesampingkan ibadah, dia tetap beribadah kepada Allah dan dunianya untuk melancarkan, mempermudah ibadahnya, maka dunianya pun menjadi bagian dari ibadahnya. Tapi sebagian orang
seolah-olah dia dihidupkan oleh Allah itu untuk cari uang. Padahal tujuan utama apa? Ibadah. Ya, kita hidup ini harus menjadi kesadaran yang terus kita perbaharui. Dan itulah yang memang dituju oleh ibadah sholat, memperbaharui janji kita kepada Allah, sekaligus memperbaharui kesadaran di dalam diri kita, kita ini hidup untuk apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan sampai ibadah itu menjadi nomor sekian. Manusia-manusia mengejar dunia, mengesampingkan ibadah. Ya kita lihat, sholatnya diabaikan. Sepenting cari duit dulu. Ya, bahkan bukan hanya diabaikan, ditinggalkan sama sekali. Ini kan kasihan. Orang-orang seperti ini kasihan. Sekalipun mungkin dunianya dapat dia. Hebat, mobilnya hebat. Tapi dalam pandangan Allah, orang seperti ini adalah orang yang paling miskin dan paling sengsara. Sekalipun dalam pandangan manusia dia orang yang hebat. Karena kata Allah, wa ma umiru, mereka tak diperintahkan kecuali untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ya, liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini pokok dari ajaran Islam. Kemudian Talha bin Ubaidillah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Fa'ir ar-ra'si, dengan rambut yang acak-acakan, berantakan. Ini menunjukkan bahwa dia datang dari jauh. Yusma'u dawiyyu sawtihi wa la yafqahu ma yaqul. Terdengar darinya suara yang tidak jelas, ya. Di sini dikatakan dawi itu suara yang apa? Terucap berulang-ulang tapi tidak jelas karena dia dari jauh. Wa la yafqahu ma yaqul. Tidak dimengerti apa yang dia ucapkan. Hatta dana, sampai dia mendekat. Baru kita mengerti apa yang dia ucapkan. Ternyata orang ini datang dari jauh. Dia bertanya tentang Islam. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun. Dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Nabi menjawab, sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain selain sholat 5 waktu? Nabi menjawab, la, tidak ada kewajiban sholat selain sholat 5 waktu, kecuali kamu menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan tidak ada sholat wajib selain 5 sholat ini. Maka jumhur ulama berpendapat seperti sholat hari raya itu tidak wajib, sunnah jumhur. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat sholat hari raya wajib. Ada sebagian ulama berpendapat sholat witir wajib seperti pendapat Hanafiyah. Jawaban jumhur hadis ini, karena Nabi SAW ketika ditanya apakah ada kewajiban sholat selain sholat 5 waktu ini, kata Nabi tidak ada, kecuali sholat-sholat sunnah, kecuali kalau kamu mau menambah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya tentang ajaran Islam. Selain sholat, kata Nabi, wasiyamu ramadhan, puasa di bulan Ramadhan. Lalu orang ini bertanya, hal alayya ghairuh, apakah ada kewajiban saya selain puasa, apakah ada kewajiban puasa selain puasa Ramadhan? Nabi menjawab, la, tidak ada, illa antatawwa'ah, kecuali kamu menambahkan dengan puasa sunnah.
wa dzakara lahu Rasulullah sallam az-zakah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang zakat. Orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah ada zakat atau apakah ada infak yang diwajibkan selain zakat? Kata Nabi, tidak, kecuali kalau kamu mau menambah dengan zakat atau infak yang sunnah, ya, tidak ada kewajiban. Lalu orang ini langsung berpaling sambil berkata, wallahi la azidu ala hadha wa la ankus. Ya Allah, demi Allah, saya tidak akan menambah yang wajib-wajib tadi dan tidak akan mengurangi. Sambil bersumpah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aflah in sadaq. Dia beruntung kalau dia jujur. Di dalam riwayat yang lain, dakhalal jannah in sadaq, dia masuk syurga kalau dia jujur. Jujur artinya dia betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan kepada kita bahwa inti dari ajaran Islam itu, ya, rukun Islam itu dulu yang diperhatikan. Dan orang kalau sudah komitmen dengan lima itu, masuk surga kata Nabi, dijamin. Orang ini datang kepada Nabi bertanya tentang kewajiban, maka Nabi tidak memberikan penjelasan dengan berbagai macam kewajiban. Nabi hanya memberikan penjelasan tentang apa? Salat, puasa, dan zakat. Kalau haji itu tidak semua orang bisa. Atau hadis ini belum, atau hadis ini kata para ulama bisa jadi disebutkan oleh Nabi sebelum diwajibkan ibadah haji. Tapi yang pasti bisa dilakukan oleh orang, salat dan puasa. Salat dan puasa. Zakat sesuai dengan kemampuan. Di sini Nabi ketika berbicara dengan orang yang tidak faham dengan Islam, Nabi itu memberikan arahan dengan prinsip-prinsip terlebih dahulu, tidak bicara yang lain. Antum ketemu orang Islam tapi awam, jangan ngomong terlalu panjang, Pak. Diajarkan dulu sholat lima waktu dengan baik dan benar. Jangan dikasih list tentang ajaran Islam sampai 100, akhirnya itu ditinggal semua. Lu cek soro nih, ya. Nabi itu simpel jawabannya. Ini orang datang dari jauh loh. Sholat, kata Nabi, sholat sehari lima kali dalam waktu sehari semalam. Kemudian puasa, kata Nabi. Kemudian zakat. Wes. Ya, ini Islam. Islam itu ada kewajiban, ada perintah, ada larangan. Perintah lima rukun ini jalankan. Larangan, jauhi dosa-dosa besar, surga insyaallah. Jauhi dosa-dosa besar. Kabairudz dzunub. Kalaupun jatuh pada dosa-dosa besar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang lima atau kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Maka yang wajib itu yang ditekankan, yang sunnah itu dianjurkan. Jangan mewajibkan yang sunnah. Jangan memarahin orang gara-gara meninggalkan sunnah, tapi didiklah untuk menjalankan sunnah dan sampaikan itu adalah kebaikan yang banyak. Tapi yang harus kita jaga pertama kali itu adalah kewajiban. Dan ini bisa kita jadikan sebagai materi dakwah kita ketika terjun di masyarakat awam, Pak. Yang ini dulu, pertama kali dulu perhatikan sholatnya. Sama seperti hadis Mu'ad bin Jabal. Kalau hadis Mu'ad bin Jabal itu Nabi mengutusnya untuk berdakwah di Yaman. Di situ banyak orang yang beragama Yahudi dan Nasara. Maka pertama kali Nabi berpesan kepada Mu'ad untuk mengajak mereka kepada Islam.
Kalau mereka mau memeluk Islam, maka perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat. Kalau mereka mau mengerjakan sholat, perintahkan kepada mereka untuk menunaikan zakat. Kalau mereka mau menunaikan zakat, perintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Jadi pelajaran sangat penting buat kita itu, buat diri kita, kerjakan yang paling utama dulu. Kerjakan yang paling prinsip dulu. Semua ajaran Islam baik, tapi tentu ada tingkatan, Mbak. Pertama kali setelah syahadat, karena semua sudah syahadat, sholat diperhatikan. Betul-betul diperhatikan. Diperhatikan itu bukan hanya sekedar melaksanakan setoran di hadapan Allah, tapi melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka bahasa Nabi itu iqamatus shalah. Selalu bahasa di dalam hadis maupun dalam ayat-ayat Allah, iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu menyempurnakan, menegakkan. Jadi sholat sungguh-sungguh, bukan fi'lus shalah, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Dan sholat kalau dikerjakan secara baik, benar, itu pengaruhnya luar biasa. Nanti otomatis keislaman dia itu akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya sudah tidak dikerjakan secara sempurna, asal-asalan, sing penting sholat, keliru. Akhirnya pengaruh sholatnya tidak terlalu terlihat, bahkan tidak mempengaruhi akhlaknya dia, perbuatannya dia. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sikap apa adanya dan juga sikap tidak basa-basinya orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Badui. Ya. Mereka itu kalau tanya, ya sesuai dengan apa yang mereka ingin kerjakan, ya. Tidak basa-basi, dan ngomongnya pun tidak pernah basa-basi. Orang ini langsung ngomong, saya tidak akan ngerjakan yang sunnah. Ya Rasulullah, saya tidak tambah dari yang wajib dan tidak saya kurangi. Kata Nabi, saya surga kamu kalau kamu jujur. Jadi pertanyaan itu memang pertanyaan untuk diamalkan. Kalau antum belum bisa mengamalkan umpamanya sholat duha, ya, baru mau mengamalkan atau masih punya semangat untuk mengamalkan sholat duha, baru memulai ingin mengerjakan sholat duha, tidak perlu pertanyaannya terlalu dukur. Ya, maksimal sholat duha berapa Ustaz? Ya, salah. Qiyamul lail itu maksimal berapa Ustaz? Tuh, itu biasa ngerjakan berapa? Belum mana enggak tahu ngerjakan lu. Oh, coba. Dua rakaat dulu cicilan, ya. Nanti dijawab 11, dijawab ini. Qiyamul lailnya Nabi seperti ini. Ya. Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu diajukan bukan untuk diamalkan, ya sekedar pengen tanya aja, ya apalagi kalau ingin menjatuhkan orang, ya. Itu kan suka itu kadang-kadang, dan itu sudah diingat oleh para ulama. Jadi tanya, tapi tujuannya untuk ngantem kanannya dia itu, ya. Atau ada orang tanya untuk ngetes ustadznya, untuk ngajak debat, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan orang ini dia polos, ya, orang Arab Badui itu polos, ngomongnya apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada paesan di lisannya, tidak. Ya, apa Islam ya Rasulullah? Oh gitu, ya sudah langsung kembali dia. Dan dia komitmen untuk menjalankan itu. Kemudian bab ke-23 ad-dinu yusrun, ya agama ini mudah. Mudah itu semua ajaran agama bisa dikerjakan. Karena apa? Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua taklif yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, yang Allah putuskan, semuanya tidak akan melampaui kemampuan manusia. Jadi kalau ada manusia mengatakan, saya tidak bisa sabar dalam urusan ini, bukan tidak bisa, tidak mau. Beda, Pak. Kalau tidak bisa itu, dia sudah tidak punya potensi
berpotensi lebih untuk bisa bersabar. Itu namanya tidak bisa. Tapi tidak mau itu dia bisa, dia punya potensi, tapi tidak mau didorong ke atas. Ada manusia seperti itu. Karena tidak mungkin Allah memberi satu ujian, kalau dikaitkan dengan ujian, yang melampaui kemampuan kita menghadapi ujian itu. Tidak mungkin. Karena apa? Allah berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Makanya insya Allah kita orang ini tidak, insya Allah, saya yakin, ya, tidak mungkin diberi ujian seperti Allah memberi ujian Rasulullah dan para sahabatnya. Karena apa? Karena kualitas keimanan kita tidak sampai seperti mereka. Tidak sampai, Pak. Kualitas keimanan kita tidak sampai pada kualitas keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ujiannya insya Allah tidak sampai ke situ. Ya, kalau baca sejarahnya Nabi, sejarah sahabat, ya Allah, urip iki koyo ono istirahati. Tidak ada nafas untuk bersenang-senang, Pak. Hari ini jihad, jihad, qiyamul lail, sedekah, jihad, terus. Ya. Sekarang alhamdulillah, ya, ujian kita itu ujian-ujian yang, ya, termasuk dalam soal apapun, semuanya itu sebetulnya mudah. Cuma kenapa menjadi sulit? Ya karena persepsi kita, karena cara pandang kita, karena hati kita. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin berbohong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalam semua aspek kehidupan. Semua Allah tentukan sesuai dengan kadar kita. Kalau Anda diberi ujian seperti itu, berarti Allah tahu Anda bisa menghadapi. Kalau Anda tidak bisa menghadapi, bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini ayat motivasi buat kita bahwa tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya, tidak ada. Itu janjinya Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak akan menemukan jalan kemudahan, tidak ada. Semua kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Dari mana? Allah berfirman diulang dua kali. Saya tidak percaya. Makanya orang mukmin itu menghadapi apapun, Pak, optimis dia. Ada masalah sebesar apapun, ada kemudahan. Kenapa? Tuhan saya berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Tak perlu antum ikut training-training jutaan miliaran, sekarang banyak, Pak. Apa namanya? Training motivasi. Ya, bagaimana hidup bahagia, menemukan solusi. Ya Allah, lek gratis tak apa-apa. Antum lihat itu listnya, bayarnya jutaannya, dan itu banyak orang. Wallahi akhi, ana bersumpah, wallahi kalau mereka kembali kepada Al-Quran dan tadabbur dengan Al-Quran, wallahi kita tidak perlu siapapun. Ya akhi, Al-Quran, antum baca Al-Quran tadabbur cukup. Kenapa sampai orang lari kepada ke situ? Karena Al-Quran diabaikan. Al-Quran diabaikan, kadang membacanya pun, ya Allah, ini ayat singkat padat, tapi kalau kita tadabur, itu bisa jadi pegangan buat kita menghadapi apapun kesulitan. Yakin, fa inna ma'al usri yusra, Allah janjikan. Hanya kita orang ini terkadang menghadapi masalah, tak sabar, kembali lagi kepada kesabaran. Sebetulnya mas, solusinya sudah dekat, karena tak sabar dia tinggalkan, tambah jauh dari solusi. Apa kita tidak percaya dengan firman Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ustaz, masalah ana berat. Naam ya akhi, semua orang punya masalah, hidup ini punya masalah. Maka sekarang ayo dicari solusinya, solusi yang halal, solusi yang baik, dan antum dekatkan diri kepada Allah. Sudah Ustaz, jangan bilang sudah. Kalau belum ketemu solusinya, berarti terus Allah minta antum terus untuk takwa kepada Allah. Tidak ada ketakwaan itu di ada batasnya. Sudah dari mana? Berapa malam ini? Ya.
Baru dungo dua kali sudah minta segala sesuatu sudah selesai. Lo enaklah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, dan itu ditekankan oleh Allah. Siapa yang berbicara? Allahu azza wa jalla. Maka orang beriman itu, ya Allah, urip iki ono masalah terus, dia tidak akan mengeluh, baik mengeluh baik, dia mengeluh kepada yang punya solusi, Allah. Ya Allah, berikan solusi sambil dia ikhtiar dan sambil ada optimisme di dalam dirinya, pasti ada jalan keluar. Ini baru satu ayat, belum ayat-ayat yang lain, belum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Mudah. Semua perintah Allah bisa dikerjakan. Loh Ustaz, ada perintah Allah yang tidak bisa dikerjakan. Katanya semua perintah bisa, ada perintah Allah yang tidak bisa dikerjakan. Mana? Sholat, anda tidak bisa berdiri. Allah suruh duduk. Tidak bisa duduk, itu tidak apa-apa, berbaring. Tidak bisa bergerak, digerakkan dengan mata. Allah. Puasa Ramadan, orang berat, sakit dia. Makan bu, sakit. Allah mengizinkan untuk berbuka. Silakan berbuka, diganti di hari yang lain. Di hari yang lain belum bisa, silakan nanti diganti hari yang lain. Ternyata penyakitnya tidak bisa, tidak sembuh-sembuh, bayar fidyah, selesai. Agama ini mudah. Jika kita mengikuti aturan Allah, mudah. Tapi karena terkadang kita keluar dari aturan Allah, jadi sulit, Pak. Ya. Antum meninggal itu dalam Islam. Saya kemarin baru berbincang-bincang dengan beberapa orang, Pak. Saya baru tahu ya, meninggal, orang meninggal di agama lain itu, Pak. Ngetono duit seambrek-ambrek, Pak. Ya, untuk jenazahnya apa? Terus disimpan, ada sekarang tempat penyimpanan itu yang kayak seperti hotel itu. Ya Allah. Di dalam Islam ya, akhi. Meninggalkan kafan. Wah, sekarang alhamdulillah banyak menyediakan kain kafan gratis. Mek bayar kuburan, piro? Mahri setelah itu selesai, tidak perlu duit lagi. Mudah. Ya itu ajaran Islam. Inna dina yusrun. Kita mau haji, tidak punya duit, tidak usah ngotot, tidak usah sampai pinjam-pinjam, tidak diajarkan dalam Islam. Loh, saya tidak dapat pahala haji. Allah sediakan apa? Ada satu pintu yang anda bisa mencapai derajat orang haji. Apa itu kemarin kita bahas? Niat. Niat. Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala Allah syahada bisidqin ballagha Allah manazil syuhada wa in mata 'ala firasyih." Siapa yang mohon minta kepada Allah diwafatkan dalam kondisi syahid, diwafatkan dalam kondisi di medan perang bersama musuh-musuh Allah, maka Allah akan menyampaikan permintaannya sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Itu fadilahnya apa? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tidak ada yang susah, Pak. Dan tidak ada diskriminasi. Antum tidak bisa, ada. Antum bisa mencari, mendapat pahala itu bisa. Yusrun. Jadi kalau ada orang mengatakan agama ini berat, susah, ya susah, berarti dia belum belajar Islam yang benar. Kalau dia sudah belajar Islam yang benar, masih ngomong susah, bukan susah, tapi nafsunya yang besar. Dia terlalu sering mengikuti hawa nafsu, karena nafsu itu bertentangan dengan perintah Allah. Memang awalnya selalu seluruh perintah Allah itu nanti akan ditentang oleh nafsu kita, Pak. Namun ketika kita sekali dua kali mengalahkan nafsu, insya Allah ketiga keempatnya lebih mudah. Nafsu itu hanya beratnya dikalahkan dalam sekali dua kali toh. Orang diajak untuk sholat berjamaah. Itu tidak susah, Pak. Dan saya dengar sendiri, Pak. Ada orang ketika kita mengatakan, ya,
dalam salat berjamaah itu diperintahkan kita salat berjamaah terlepas dari hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi semua ulama sepakat dan Nabi menyuruh kita untuk berjamaah di masjid. Lima waktu. Lu berat ya, lu. Tak berat ya, akhi. Berat karena antum belum menjalankan. Coba jalankan sehari, memang berat. Subuh bangun ke masjid berat. Dua hari tiga kali selesai sudah. Salat malam pun demikian. Setiap perbuatan amal soleh itu memulainya selalu mendapatkan tantangan yang berat. Namun ketika tantangan awal yang berat ini mampu untuk taklukkan, akan mudah itu. Pertama-tama saja kita harus fight dulu sama setan di dalam diri kita di awal-awal itu. Semua perintah, mau apapun, selalu ada tarikan nafsu untuk melawan perintah tersebut. Kalau sudah pertarungan awal kedua antum kalah, ya sudah, setan najar lagi ya. Dipukul terus sama setan, akhirnya itu tidak pernah ibadah kepada Allah dan menjadi susah ya, padahal tidak ada yang susah. Sudah mudah nikmat ya. Sudah mudah nikmat. Orang itu kalau sudah ibadah Pak salat berjamaah, ibadah qiyamul lail, witir, dia rutin, itu rasa nikmat. Bukan hanya mudah, tapi merasa nikmat. Apalagi seringkali lisan juga mendapatkan kenikmatan ya. Sekarang salat subuh alhamdulillah minimal khubus ya. Roti sekarang. Orang sarapan guli, ya Allah ya. Kata Nabi, agama ini mudah. Namun ikhwan fillah, kata-kata mudah jangan dimudahkan sesuai dengan selera kita. Jangan dimudahkan sesuai dengan selera kita, tapi permudahlah sesuai dengan rukhsah yang Allah berikan. Yang Allah berikan kemudahan, jangan ditolak kemudahan itu. Karena ada orang yang memudah-mudahkan sesuai dengan selera nafsunya. Ini tidak oleh, ini tidak oleh, agama ini mudah lah. Ada keliru ya, akhi. Walan yushadad dina in ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang yang memaksakan dirinya, menyulitkan dirinya untuk menjalankan agama ini, kecuali dia akan meninggalkan agama itu. Di sini Nabi memberikan informasi yang penting. Orang kalau berlebih-lebihan, dia tidak akan istiqomah. Bahkan dia akan tinggalkan ajaran agama. Itu minimal. Lebih beratnya dia tinggalkan agama. Maka jangan di amalan itu jangan dikerjakan melampaui batasannya, Pak. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya tiga orang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu ibadahnya bla 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 bla. Tiga orang ini menganggap sedikit. Kenapa? Karena Nabi itu sudah dimaafkan menurut mereka. Lagi itu orang belum dimaafkan. Kalau Nabi beribadah, Nabi salat malam tidur, Nabi juga menikahi wanita. Kenapa Nabi? Karena Nabi dimaafkan, wajar. Kita belum dimaafkan. Maka mereka membuat aturan. Yang satu mengatakan, demi Allah saya salat malam tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa tanpa ada hari berbuka. Terus tanpa hari berbuka. Ketika Nabi SAW mendengar keinginan mereka, dipanggil oleh Rasulullah SAW, Nabi bertanya, benarkah kalian yang mengucapkan ini dan itu? Ini sering saya ulang. Kalau kita mendengar khabar, jangan langsung apa? Hah? Iya, jangan langsung buat keputusan, jangan langsung vonis, jangan langsung buat ambil kesimpulan, Pak. Itu caranya Nabi, cross check dulu, dipanggil orang-orang itu. Ya. Jadi jangan seperti orang yang gampang ngurup. Dengar gitu, oh iya iku, oh iya. Datang keliru. Wes caci maki dari A sampai Z, ternyata orangnya enggak ngomong seperti itu. Dosanya ya apa? Dia nanggung dosa di hadapan Allah, Pak. Kalau antum enggak bisa cross check, diam, mulut, diam, kunci, itu selamat, jalan keselamatan.
Nabi itu setiap ada informasi tentang sahabatnya, dipanggil, ditanya orang yang bersangkutan, betul kamu ngomong seperti ini dan itu. Bandingkan dengan kondisi kita saat ini, Pak. Dengar sahib kita ngomong, oh iya, bla 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 bla. Akhirnya itu ahlu fitnah. Ya, banyak terjadi fitnah. Padahal yang bersangkutan, kadang-kadang bersangkutan ngomong seperti itu, tapi dia punya niat yang lain. Maka segala sesuatu itu perlu di cross check. Ya. Dan memang banyak hal yang memang harus kita ini ketemu dengan orang-orangnya. Maka jangan mudah memberi nilai sebelum Anda melakukan klarifikasi, ya, melakukan verifikasi, mencari, oh ini betul apa enggak. Semua itu jalan keselamatan. Kalau kita pengen selamat seperti itu. Kalau Anda pengen selamat, ya jadilah orang yang dengar khabar disampaikan. Ada WhatsApp sampaikan. Ya. Dianya buat dia maghrum banyak dusta. Maghrum itu gila, Pak. Ya. Khabar disampaikan, ono gini sampaikan. Ya, khabar enggak tahu min aina. Ya. Akhirnya tuh mulutnya sudah keluar banyak dusta, fitnah menyebarkan, ternyata hoax. Ya Allah. Dan ini masih terus terulang, terkadang juga di kalangan para intelijen, orang-orang akademisi. Kadang-kadang, ya Allah, kok iso? Ya. Maka hati-hati. Nabi itu selalu cross-check. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, betul, kamu si fulan yang mengatakan ini dan itu. Kamu si fulan yang mengatakan ini. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan. Aku ini manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia paling takut kepada Allah. Namun aku sholat di malam hari dan tidur. Aku berpuasa juga berbuka. Dan aku menikahi wanita. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Siapa yang benci, tidak senang dengan jalanku, dia bukan dari golonganku. Ini namanya isyadaddin. Jadi orang ingin memaksa dirinya melakukan ajaran agama dengan melampaui batas. Contohnya tiga orang ini, Pak. Melampaui batas apa? Yang satu sholat malam tidak mau tidur. Jadi dibuat sholat terus. Itu sudah melampaui batas. Karena waktu malam Allah sediakan juga untuk istirahat. Yang satunya puasa terus. Dan ini pernah dipraktekkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian di masa tuanya dia menyesal. Ya Allah, dulu waktu dia datang kepada Nabi, Nabi memberikan arahan, kamu jangan puasa terus menerus, jangan khatam Quran setiap hari, jangan. Kata Nabi, ya Rasulullah, saya bisa. Dicul sama Nabi, Pak. Di masa tua ternyata dia tidak kuat. Dia pun menyesal, duhai sekiranya saya mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaddidu, yakni berjalanlah di jalan yang benar tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Ilzamus sawab, ikuti sesuai dengan aturan lah. Ilzam, kalau kamu tidak bisa persis, kata Nabi, waqaribu, mendekatlah. Kalau kamu tidak persis, mendekatlah. Saya ambil contoh, orang sholat, Pak. Sholat itu idealnya khusyuk min awal ila akhir. Kalau tidak bisa min awal ila akhir, ya mendekat. Tidak bisa 100%, 90%. Tidak bisa 80%. Tidak bisa 70%. Tapi 70% ditingkatkan, naik ke atas, jangan diturunkan. Itu qaribu, walaupun tidak bisa sempurna, tapi jangan terlalu jauh, dekati. Maka qaribu di sini, ini perintah bagi kita, ketika hari ini saya belum sempurna, maka kita diajarkan untuk menyempurnakan. Contohnya tadi, sholat, saya merasa sholat saya tidak khusyuk, maka sempurnakan, jangan diam, jangan dibiarkan. Tapi qarib, teruslah mendekat. Itu usaha yang akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya hari ini belum bisa ngaji dengan baik, bagaimana besok berarti harus lebih baik, sekalipun belum sempurna. Itu qaribu, maka di sini kita didorong untuk terus mendekatkan, ya,
garis kita menuju kesempurnaan. Dekatkan terus. Ya, insya Allah ini ikhtiar kita untuk mendekatkan kesempurnaan, Pak, duduk di pengajian. Walaupun ini semuanya belum tersempurna, termasuk pembicara belum sempurna. Ya. Tapi kita ada etik, ada ikhtiar terus untuk mendekatkan diri. Waqaribu wa abshiru. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah, yakni bergembira dengan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kontinu dalam beramal sekalipun sedikit. Bergembiralah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah itu sedikit tapi kontinu. Lebih dicintai kalau banyak tapi kontinu. Jadi kontinunya itu yang dicintai oleh Allah. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara jawaban beliau bahwa amalan Nabi itu daimah, dimah, selus, acak. Dan itulah yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memaksakan dirinya dengan melakukan ibadah melampaui kekuatan fisiknya, padahal melampauan itu juga tidak diajarkan, dia tidak akan bisa continue, Pak. Padahal Islam mengajarkan untuk apa? Melakukan kebaikan itu dilakukan secara continue. Maka ketika Nabi melihat di masjid ada tali yang diikat di antara dua tiang, Nabi bertanya, ini miliknya siapa? Ini miliknya Zainab ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam, kalau capek dia bergelantung. Jadi dia paksakan. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengatakan, "Oh, ahli ibadah luar biasa." Lah, mah kata Nabi, potos talinya. Hendaknya kamu beribadah sesuai dengan kemampuanmu. Allah tidak akan bosan memberi pahala sampai kalian sendiri yang berhenti untuk melakukan kebaikan. Berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan kalian. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minatulja. Ya, dan carilah pertolongan dengan berangkat di waktu pagi, di awal siang, dan sebagian di akhir malam. Ini maksudnya kata para ulama, yakni beribadahlah di waktu-waktu yang tepat dan di saat kalian betul-betul semangat dalam beribadah. Jangan tunda-tunda ibadah. Karena waktu-waktu tadi itu adalah waktu-waktu yang biasa orang-orang Arab dulu ketika ingin safar, mereka safar di waktu-waktu itu, di awal pagi atau awal siang, atau di kalau malam di akhir malamnya. Maka kata Nabi, beribadahlah di waktu-waktunya. Ya, bersegeralah dalam melaksanakan ibadah, dan beribadahlah ketika kalian dalam kondisi yang nasyar. Maka Islam membolehkan, Pak, kalau kita ngantuk yang memang sudah hampir menghilangkan kesadaran, itu tidak boleh sholat. Membolehkan kita untuk tidur dulu, baik sholat wajib atau sholat sunnah dalam madhab jumhur. Antum umpamanya dari satu kegiatan kemudian, atau dalam satu kondisi ngantuk, umpamanya mau sholat zuhur ngantuk nemen, ngantuk yang antum, kalau antum paksa antum bisa ngelantur, justru tidak boleh sholat, disuruh tidur dulu, Pak. Tapi tidur jangan kebablas, ya. Tidur jangan kebablas. Kalau sholat wajib jangan sampai, boleh menunda tapi tidak boleh sampai keluar dari waktunya kalau dia dalam kondisi yang ngantuk. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, "Falyajlis," kalau dia orang sholat malam. Ya, ini juga pelajaran penting. Ini termasuk babnya, Pak. Ya, kalau antum sholat malam tarawih biasanya 10 hari terakhir itu di masjid-masjid, Pak, ada yang sampai ke kanan ke kiri, Pak, bukan karena khusyuk, Pak. Tapi sudah karena fly, sudah apa namanya? Sudah geliyeng. Ya Allah. Itu ajaran Nabi, sunnahnya, Pak, bukan melanjutkan. Disuruh duduk, disuruh keluar. Dan itu sadar. Memang hikmahnya jelas. Satu, kalau dia meneruskan, dia bisa kacau pikirannya. Nanti jangan-jangan dia membaca Al-Fatihah keliru, bocor daftar bacaan-bacaan yang lain.
Dan itu juga membuat kaget kanan kirinya. Ya, kok tiba-tiba gini, ya Allah. Ya, ada yang sampai sudah jatuh ke belakang. Akhirat itu apa? Buat buyar konsentrasi orang. Itu jangan dipaksa. Itu namanya memaksa. Memaksakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu tidak perlu dia berbuat seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amarahum, kalau memerintahkan," kata Aisyah, "kalau memerintahkan para sahabat-sahabat beliau, beliau memerintahkan amalan-amalan yang bisa mereka kerjakan." Qalu, pernah Nabi mendapatkan ketika mereka itu, jadi mereka diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan yang tidak terlalu banyak. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lasna ka hayatik, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kondisi kami tidak seperti kondisimu." Apa maknanya? Inilah yang mereka maksudkan, "Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Kamu ya Rasulullah, itu sudah selesai urusan dosa sama Allah, tidak ada dosa. Allah sudah ngampuni dan Allah sudah pas memastikan dirimu masuk surga. Lah kita orang ini belum. Maksudnya mereka merasa kalau amalan cuma segini kita khawatir tidak nyampe ke surga. Kata Nabi sallallahu fayaghdabu, beliau marah, hatta yu'raful ghadab fi wajhi. Dan kalau beliau marah itu terlihat dari wajahnya, ya. Marahnya Nabi itu bukan kemudian ngumpat ngomong, lah, terlihat dari raut wajahnya, Pak. Kalau sudah memerah, oh Nabi tidak senang ini. Maka para sahabat langsung takut itu. Ya Allah, Nabi marah ini. Fayughdhab fi wajhi thumma yaqul. Kemudian beliau mengatakan, "Inna atqaakum wa 'alamakum billahi ana." Sesungguhnya yang paling takut, yang paling bertakwa dan paling mengerti tentang Allah itu saya. Artinya yang diberikan oleh Nabi itu bukan sesuatu yang jauh dari ketakwaan, dan Nabi mempraktekkan itu, dan Nabi orang yang paling bertakwa. Nabi tidur, Nabi berbuka, Nabi makan, Nabi bercanda, dan Nabi itu orang yang paling bertakwa. Jangan melampaui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian di hadis berikutnya sebagai penutup dari kajian ini, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'asiyatuh." Sesungguhnya Allah itu senang jika rukhsanya, keringanan-keringanan yang Allah berikan itu diambil, sebagaimana Allah benci jika kemaksiatannya dilakukan. Hal-hal yang maksiat dikerjakan oleh hambanya Allah benci, dan Allah senang dengan hamba yang mengambil rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan. Orang sakit, Pak, Allah kasih keringanan untuk berbuka, ambil. Jangan dipaksa akhirnya menambah sakitnya. Bukan Allah tambah senang, Allah benci. Ya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.